Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di tempat saya ini ada CPU dual core 2 unit. Nah, pemilik CPU ini ingin mengupgrade RAM-nya menjadi 8 GB karena CPU ini akan dijadikan atau akan diinstal menggunakan Windows 10. Nah, yang saya akan berinformasikan yang tipe ini itu dari Biostar. Ini Biostar. Nah, ini Biostar. Ini ketika dipakai di RAM 8 GB ini nyala, tetapi ketika masuk Windows terjadi blue screen. Nah, kemudian satunya lagi di mainboard Zirek. Nah, ini ternyata di mainboard Zirek ini bisa mensupport RAM 8 GB. Nah, ini terbukti itu bisa menyala. Saya sedang install driver pack. Jadi ternyata dual core ini juga ternyata tidak selalu mensupport 8 GB. Tapi katanya ada yang sampai 16 GB bisa, tapi ternyata nggak tahu itu mainboard apa. Jadi saya akan memberikan informasi mana mainboard yang bisa 8 GB, yang ini tidak bisa, dan ini yang Zirek tipe ini itu bisa. Oke. Ini sedang diinstal Windows 10. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai pengalaman mengenai dual core yang bisa sampai 16 GB, bisa tulis di komen. So, mungkin begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.